gak percaya kan kalau aku gak mencuri? Gue percaya kok sama lo. Kenapa kamu gak jenguk aku di tahanan? Sekalipun keluarga kamu, bahkan Tante Anet yang gak pernah suka sama aku, dia pun jenguk aku. Kalau Suci benci sama gue, gue harus pergi dari rumah ini. Jadi Mas Dennis? Iya. Dennis yang berjuang keras untuk ngeluarin kamu dari penjara, Suci. Sampai-sampai dia gak punya waktu untuk menjenguk kamu. Please, tinggalin gue sendiri. Miskin, kampungan kayak lo bisa bikin pikiran gue kacau. Iya, dia pasti tersinggung sama kata-kata gue. Gak butuh sapu tangan lo. Ih, pakai nolak lagi. Eh, gara-gara lo nangis tuh hidung lo keluar ingus. Nah, gitu dong, senyum. Kalau cemburu terus muka lo kayak gini nih. Dika. Lo ngapain sih teriak-teriak? Tuh, anak basket nungguin lo di lapangan. Gue jalan dulu ya. Setiap kali temennya Dika datang, Dika pasti tinggalin gue. Nggak bisa apa dia bilang. Lo mau ikut nggak? Win, mudah-mudahan Suci bisa ngebujuk Dennis pulang ya, Win, ya? Ya, mudah-mudahan, Bu. Makanya Ibu jangan ikut panik juga. Oh, enggak. Siapa yang panik? Ibu nggak panik kok. Ibu yakin banget kalau Suci itu bisa ngebujuk Dennis. Dan Ibu yakin banget Suci itu bisa bawa pulang Dennis. Soalnya kan Suci udah janji sama Ibu. Mami,
jangan terlalu yakin dulu ya. Karena apa? Karena Dennis itu lagi marah sama Suci Kom-Kom mari kemari. Jadi kayaknya gak mungkin ya kalau Dennis itu diajak pulang sama Suci Kom-Kom mari kemari. Sembarangan aja lu kalau ngomong. Gue tuh tahu si Dennis itu cinta banget sama Suci. Jadi gak mungkin Dennis ngebiarin Suci pergi sendiri. Suci, kenapa cantik? Suci minta maaf ya, Oma. Suci nggak bisa bawa Mas Dennis pulang. Semua ini gara-gara ya Suci Kom-Kom mari kemari. Semenjak ya ada di rumah ini, rumah ini selalu bermasalah. Dan tumen-tumennya hotel juga jadi bermasalah. Ya tante, Suci minta maaf. Suci tahu Suci salah. Suci di sini cuma buat masalah. Dan Suci juga udah mutusin kalau Suci akan keluar dari rumah ini. Begitu dong. Sekarang Suci itu lagi emosi, Bu. Sudah, biarkanlah dia sendirian dulu. Nanti kalau dia sudah tenang, dia juga tidak akan meninggalkan rumah kita ini kok. Benar juga, Ewin ya. Tapi paling enggak, Ibu mesti ngeliat Suci dulu. Ibu mau minta tolong sama Bayu supaya ngebujuk Suci, biar dia nggak pergi dari rumah sini. Suci pasti nurut omongan Bayu. Tolong Bayu, keterlaluan amat, ngapain bengong di sini sendirian? Oma tadi. Udah, nggak usah banyak alasan. Tiga-tiganya cucu Oma nggak ada yang beres. Yang pertama ninggalin rumah, yang kedua nggak suka pacaran, dan kamu sukanya menyendiri terus. Enggak Oma. Alah, udah. Oma nggak mau tahu. Kamu harus bujukin Suci, gimana caranya dia nggak ninggalin rumah ini, ngerti? Iya Oma, Oma tenang aja ya. Punya cucu tiga-tiganya nggak ada yang beres. Suci. Suci, kamu bilang sama aku apa yang udah terjadi? Suci, kamu udah gak mau ngomong lagi sama Mas Bayu ya? Suci, kenapa kamu mau pergi dari rumah ini? Karena aku orang miskin yang selalu ngancurin kehidupan orang-orang di rumah ini. Siapa yang bilang gitu sama kamu? Suci, kamu tahu kan, Oma suka sama kamu, Papi juga, dan aku. Suci, Mas Bayu. Tapi keputusan Suci udah bulat.
Suci harus pergi dari sini. Suci mau mulai hidup sendiri. Kamu bisa gitu aja lupain kita semua di sini? Enggak. Bukan gitu, Mas Bayu. Sampai kapanpun Suci gak akan pernah lupa sama satu orang pun di keluarga ini. Selamanya. Tapi ini harus Suci lakuin. Suci jangan tinggalin Oma cantik. Suci gak sayang sama Oma. Suci gak kesian sama Oma, Pak. Hatiku sedih merasakan semua ini. Justru karena Suci sayang banget sama Oma, makanya Suci pergi dari sini. Suci gak mau buat Oma jadi kepikiran dengan masalah-masalah yang Suci buat. Suci gak pernah bikin masalah di sini, cantik. Jadi jangan tinggalin Oma. Ku hanya bisa. Maaf ya, Oma. Suci! Suci, Om mohon, kamu jangan tinggalkan rumah ini. Karena rumah ini juga rumah kamu, Suci. Om salah. Ini bukan rumah Suci. Kalau ini memang benar-benar rumah Suci, pasti keluarga di sini menganggap Suci sebagai keluarganya juga. Mana ada, Om, satu keluarga dalam satu rumah tapi saling membenci satu sama lain. Oma, Om, Suci pergi ya. Suci gak boleh pergi. Suci gak boleh pergi. Suci gak boleh pergi. Oma, aku maafin Suci ya. Suci gak bisa bikin kalian bangga sama Suci. Suci, kamu jangan pergi ya. Aku mohon. Mas Bayu, maafin Suci ya. Mas Suci mohon. Mas Bayu jangan tinggalkan Suci untuk pergi. Suci harus pergi, Mas. Oma, Oma jaga kesehatan ya. Oma jangan sakit. Om, Tante, terima kasih banyak ya kalian udah mau menerima Suci di sini. Sekarang Suci harus pergi. Peristiwa yang luar biasa. Akhirnya si Suci Komkom hari kemari pergi juga dari sini. Benar kan, Supaika? Kalau sampai Salsa yang baik hati dan tidak sombong tahu, dia pasti juga senang seperti Eike. Jangan.
Lu dengarkan apa yang Mama bilang? Keputusan Suci untuk pergi dari rumah ini, tidak ada satupun bisa yang mencegahnya. Tapi lu kan tahu, Win, gue sayang banget sama Suci. Gak ada yang ngertiin banget perasaan gue, Win. Dennis, lu mau kan suruh Suci balik lagi ke rumah Nek? Kenapa diem aja sih? Gak ada yang peduli banget sama gue. Bayu, Bayu tega ngeliat Oma nangis kayak begini. Bayu tega Oma sakit cuma karena mikirin Suci. Jawab dong, Yu, jawab. Enggak, Oma. Terima kasih, sayang. Kalau gitu tolong cariin Suci secepatnya ya, sayang ya. Iya, Oma. Bayu akan pergi cari Suci ya. Nah, gitu dong. Oma senang. Cepetan ya. Edor. Aduh, ya Allah tolong. Cucu gue si Suci pasti kehujanan. Ayo buruan, jangan bengong aja lu. Dia ikut-ikutan. Tuh kan, tadi gua suruh dia aja. Sekarang lu ikut-ikutan. Cemburu kan lah. Dasar cewek kampung! Gue benci sama tuh orang! Gak punya mulut ya? Gak bisa jawab? Oh,
apa? Kalau lo itu ternyata gagu ya? Di rumahnya Dennis. Pantesan aja, lo buru-buru mau pergi, mau kabur, biar nggak ketahuan. Iya kan? Sekali maling, tetap aja maling. Orang kayak lo itu nggak ada kapoknya ya, udah masuk di penjara. Tapi kalau menurut gue, cewek kayak lo itu emang pantasnya hidup dan busuk di penjara. Biar tahu diri. Eh, asal lo tahu ya, Dennis itu pacar gue. Sampai kapanpun, lo gak akan pernah bisa ngedapetin Dennis. Ngerti lo? Aku emang orang paling terhina di dunia ini. Tapi aku juga berhak untuk hidup bahagia. Oma, Papi, semuanya. Mas Bayu, Suci udah mutusin untuk kita pergi. Aku akan ngelakuin apapun biar kamu mau pulang, Suci. Enggak Mas Bayu. Suci cuma ngerepotin keluarga Mas Bayu aja. Enggak, Suci. Justru kamu bikin keluarga aku lebih lengkap. Suci.
pulang. Suci, kalau kamu sayang sama kami, kamu pulang ya. Sama kamu, Suci. Aku gak apa-apa kok, Din. Din, kalau kamu gak keberatan, boleh gak aku tinggal di sini sama kamu? Suci, aku tahu saat ini pasti ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Tapi, maaf, aku gak bisa ikut campur masalah kamu. Kebetulan, selama seminggu aku mau pulang kampung jenguk orang tuaku. Kamu boleh tinggal di sini semau kamu. Yang bener, Din. Makasih ya. Tapi kamu kapan berangkatnya? Malam ini juga. Hah? Malam ini juga? Iya. Kebetulan ada tukang sayur sebelah yang mau ngantar sayuran ke kampungku malam ini. Jadi aku pikir daripada aku ngeluarin ongkos, kan lebih baik aku numpang dia aja. Aku pergi dulu ya. Berani kan tinggal di rumah ini sendirian? Berani kok. Kamu hati-hati ya, salam buat orang tua kamu. Suci! Jadi lo lebih milih tinggal di rumah kumuh kayak gini dibanding rumah gua? Iya, emangnya kenapa? Lagian aku mau tinggal di mana juga itu urusan aku, bukan urusan kamu. Ikutin aku sampai sini. Bu, ibu masih mikirin Suci ya? Bayu, Denis, tahu nggak di mana sekarang Suci tinggal? Aku tahu Suci di mana, Oma. Hah? Beneran? Tahu? Aduh, kalau gitu nyok dong anterin sekarang Oma nyok. Oma pengen ketemu Suci, kangen banget Oma nyok. Oma, tapi aku mau kerja dulu. Oma pengen ketemu Suci. Ai, masih masalah Suci Kamkom mari kemari menjadi topik utamanya. Aduh, Eka udah mulai bosen. Gue perhatiin lu makin hari makin kurang ajar aja sama gue. Denis, ayo dong anterin Oma. Oma mau ke sana sekarang. Oma kangen banget. Oma udah gak tahan. Iya. Aku antar Oma ke rumah Suci. Ya! Eh, kalau gitu kamu hari ini gak usah kerja ya. Eh, Anet, gue gak mau tahu, lu mesti ikut sekarang.
sekarang sama gue. Eh, tapi kan Eka, Mi. Ayolah, udah gak usah pakai tapi-tapi. Gue mau ganti baju dulu. Minggir lo, gue sikut nih. Papi, Eka gak mau nganterin Mami ke rumah Suci Kom kemari-kemari. Terserah Mami, tapi Papi tidak akan bisa membantu Mami kalau nanti Ibu marah sama Mami. Ayo yuk, kita berangkat kerja. Iya, Bi. Dennis, hati-hati jaga oma kamu ya. Iya, Bi. Dennis, ngapain sih ya pakai bilang-bilang ke oma tahu alamannya Suci Kom kemari-kemari. Lihat tadinya gimana, ya repot, Mami juga repot. Enggak mau. Aduh, sendal Eka, celana Eka. Baunya. Hey. Lu kagak turun, Nis? Oma aja yang ke rumah Suci ya. Aku mau kerja. Aduh, lu bagaimana sih, Nis? Oma kan kagak tahu di mana rumahnya Suci. Gampang kok. Oma lurus aja yang ujung rumah dia. Oh, ya udah kalau gitu lu kerja ya. Kerja yang rajin. Babe lu bisa jadi orang sukses karena dia kerjanya giat. Kan dari tadi aku bilang mau kerja. Jadi ya lu ngejogrok aja. Ayo buruan. Ih, besek lu. Ayo buruan. Selalu Eka yang kena siksaan dari mertua. Lama amat sih lu ah. Oh, Mami. Kenapa sih Eka gini terus? Ay, kaki Eka sakit, ecewel. Aduh, lu ecewel aja merepet mulu. Udah kayak petasan cabai, buruan. Roman-romannya itu si Suci yang lagi nyapu. Bener. Suci! Oma datang, Suci! Oma! Suci! Oma kangen banget, cantik! Oma! Oma ngapain kesini? Tante Anet? Ih, ditanya ngapain? Oma kangen sama Suci, tahu? Tante Anet ngapain repot-repot kesini? Kakinya sampai kotor kayak gitu. Pasti mau ketemu sama Suci ya? Heh, jangan GR dia ya. Eka kemari untuk nemenin mertua Eka, wecewel. Suci udah mamblom cantik. Mana mungkin lah dia udah makan, Mami. Lihat aja tempat gini yang ada cuma bau. Apa hubungannya coba makan sama bau, gak nyambung. Suci, temenin Oma makan yuk. Oma lapar nih. Tapi... Aduh, udah, Ci. Jangan pakai tapi-tapi. Kalau emang Suci sayang Oma, Suci mau temenin Oma sekarang, ya. Bener deh, Oma udah lapar banget, ya. Iya deh, Suci juga lapar. Lu mau ikut gak? Sudah benar tentu. Ya kan dari tadi perutnya udah keroncongan perjalanan jauh. Ya udah, kalau mau buruan. Lo jalan tadi, Mi. Kan becek, Mami. Jalan lain aja, boleh. Aduh, mau jalan mana lagi kalau bukan jalan tadi? Terserah lu deh, lu mau ikut apa kagak, suka-suka lu, ya? Yeah. Buruan. Ya, tunggu bentar ya, Oma. Cukuplah ku simpan semua ceritaku yang dulu tentangku, tentang apapun yang membuatku. Suci, aku makin yakin kalau kamu adalah perempuan yang sangat berarti dalam hidupku. Simpan aku berdiri menyusu ragu untuk putuskan kemanakah.
Tapi aku harus sadar kalau adikku pun juga mengharapkan cinta kamu, Suci. Meski aku tak tahu kemana lagi aku berlari kejar harapan. Sayang, aku datang ke sini karena aku mau nanya, kenapa kamu ninggalin aku waktu di film? Denny sayang, jawab dong. Aku bingung. Waktu kita berdua, sikap kamu kayaknya baik banget sama aku. Tapi begitu perempuan kampung itu datang, kamu langsung berubah dan kamu langsung jutek sama aku. Mau kamu tuh apa sih? Mau gua. Lo keluar dari sini. Gua mau kerja. Oh, itu aku juga tahu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu ya, sayang. Kalau aku itu lama-lama muak sama kelakuan kamu. Lo pikir gue gak muak liat muka lo? Yang tiap hari nongkrongin gue di sini. Dengar ya sayang, aku gak akan berhenti sampai di sini. Dan aku gak akan pernah biarin perempuan kampung itu ngedeketin kamu. Ngerti? Ini namanya baru. And mami berani sekali ya makan di sini. Nanti ya kena diare. Ah banyak bacot tuh, mau makan apa kagak? Suci, Suci mau makan apa sayang? Apa aja deh, yang Oma makan, Suci juga ikut makan. Oh, ini baru cucu gue. Hey, pesan itu dong nasinya dua, ayamnya dua. Ami jangan lupa semur jengkol. Iya bu. Suci seneng gak jengkol sayang? Suka-suka Oma. Dulu kan kita pernah makan bareng waktu Suci pertama kali datang ke rumah Oma. Iya bener Oma lupa. Lu pesen apa net? Eka pengen makan di restoran Itali. Tapi kan tante di sini gak ada restoran Itali. Makanya ye jadi orang jangan mau jadi orang susah. Akhirnya ye kekeseret-seret jadi susah mau makannya. Suci kaum kemari-kemari. Eh, lu kalau ngomong jangan sekate-kate. Dulu gue ini bekas orang susah, tahu? Eh, bu, boleh dari mana bu itu bu? Ini boleh gue nemu dari kuburan Cina. Dari Cina? Gue tenteng aja. Emang lu? Iya, aku sengaja datang ke sini buat ngeliat keadaan kamu. Mas Bayu ke sini sendiri? Iya, aku sendiri. Kenapa? Kamu berharap aku ke sini sama Dennis ya? Oh, enggak. Bukan gitu maksudnya. Iya udah, kita masuk aja yuk. Kita ngobrol di sini aja ya. Mas Bayu,